Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeng. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya pengen nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk logout atau keluar dari akun itemku teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian masih bingung bagaimana caranya untuk logout atau keluar dari akun itemku, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi itemkunya. Nah, mungkin kalau kalian pengen ganti akun atau hanya pengen sekedar logout, kalian bisa masuk aja ke bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di bagian pojok kanan bawah ini kalian klik. Nah, kalian tungguin. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan profil kalian seperti ini, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian paling bawah sendiri ini ada logout, teman-teman ya. Kalian bisa klik aja di sini logout untuk keluar dari akun itemku kalian ya, seperti ini. Nah, kalian bisa login lagi dengan cara kalian klik masuk atau masuk dengan email ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian yang masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.